Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah? Semoga di bulan yang penuh ampunan ini kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, pemirsa, selama bulan Ramadan yang mulia ini insyaallah kita akan mengkaji bersama kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Dalam episode kali ini bab yang akan kita bahas adalah tentang banyak jalan menuju kebaikan. Nah, pemirsa, dalam sebuah pepatah mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma, yang artinya ada banyak cara untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kehidupan beragama, tentunya Allah Subhanahu wa taala juga telah menyediakan begitu banyak pintu bagi hamba-Nya untuk menuju jalan kebaikan. Bahkan sebuah kebaikan sekecil biji zarah yang kita lakukan di dunia tidak akan luput dari timbangan amal di akhirat kelak. Untuk membahas seputar jalan apa saja yang bisa kita tempuh untuk mencapai kebaikan, seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah, sehat? Baik, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, Kiai, mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan alternatif bermacam-macam cara untuk melakukan amalan padahal waktu yang ada ini kan sangat terbatas sebetulnya, Kiai? Nah, bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan begitu banyak alternatif untuk mencari jalan kebaikan? Itu bagian dari rahmat Allah. Karena Allah menciptakan manusia itu tidak sama. Ada manusia yang menyukai pekerjaan A, tetapi belum tentu menyukai pekerjaan B. Ada orang yang suka mengerjakan pekerjaan C, tetapi boleh jadi tidak mampu melakukan pekerjaan D. Oleh karena itu dulu ketika saya ngaji, saya tanya sama guru saya, mengapa pintu surga itu banyak? Pintu surga itu banyak, kata guru saya, karena Allah ingin menunjukkan kepada umat manusia terkait dengan rahmatnya. Ini ada pintu yang aku khususkan untuk orang yang berpuasa. Boleh jadi ada orang, Mbak Eva, di dunia ini tidak bisa bersedekah karena kemiskinannya. Maka nanti dia bisa masuk surga karena puasanya. Ada orang kaya yang sangat dermawan. Boleh jadi karena kekayaannya dia sering melihat makanan yang enak, dia tidak bisa berpuasa sebanyak puasanya orang yang miskin tadi. Tetapi ketika kemudian dia bersedekah, maka dia sedang bertaqarrub mencari ridho Allah melalui sedekahnya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran misalnya di surah Al-Baqarah, ketika berbicara tentang beragam kebaikan, Allah itu menyatakan, wama taf'alu min khairin. Ini kata-katanya min khairin. Di khairin itu tidak ada huruf alif dan tidak ada huruf lam. Bukan minal khairi, tapi min khairin. Itu namanya nakiroh. Nakiroh itu dalam bahasa Arab tufidul umum. Berlaku untuk segala macam bentuk kebaikan. Allah tidak pernah kemudian mendefinisikan kebaikan itu dalam bentuk teknik pekerjaan tertentu. Apapun yang kemudian mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kebaikan pada hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, itu dikatakan min khairin, bagian dari amal soleh yang mendatangkan ridho Allah. Oleh karena itu ketika kita melihat begitu banyak amal yang Allah katakan, amal soleh ini pahalanya seperti ini, amal ini pahalanya sedahsyat ini, maka bukan pertanyaannya, cukup gak ya saya seumur hidup ini mengerjakan A sampai Z. Bukan itu. Tetapi yang harus dilakukan adalah memilih amalan-amalan tadi yang kita merasa mampu untuk mengerjakannya. Kemudian amalan tadi kita jaga seumur hidup. Yang namanya istiqomah. Nah, itu yang penting. Jadi kalau ngelihat amal soleh banyak, jangan kemudian ingin kayak semuanya pelangi ingin semuanya. Dikerjakan. Enggak. Begitu ya, Kiai. Ambil satu yang saya mampu untuk mengerjakan, ambil dua. Ketiga, nanti saya berhadapan dengan Allah di alam akhirat, saya katakan, ya Allah, saya mampu mengerjakan yang dua ini, tapi saya tidak mampu mengerjakan yang itu. Maka rahmat Allah itu akan terbagi kepada semua umat manusia sesuai dengan amalan yang akan dia persembahkan kepada Allah. Dan ujungnya adalah niat dia ketika mengerjakan amalan tadi. Jadi artinya justru dianjurkan untuk memilih amalan dan tidak
semua amalan kemudian dikerjakan, tapi kemudian dikerjakan dengan sungguh-sungguh begitu ya Kiai. Nah, tapi pertanyaannya kemudian, kan kita khawatir juga nih Kiai, apa cukup sebenarnya amalan yang hanya terbatas begitu ya kita pilih itu untuk bekal kita di akhirat nanti begitu Kiai? Sangat cukup. Kalau kita baca dalam banyak literatur keislaman, utamanya hadis Nabi, kan kita banyak melihat betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjanjikan surga loh kepada amalan yang boleh jadi amalan itu tidak bernilai besar, tetapi kemudian dicatat oleh Allah, dalam pandangan Allah itu betul-betul amalan yang luar biasa. Jadi kita jangan pernah khawatir para pemirsa, pekerjaan itu tidak dilihat dari besar dan kecilnya, tidak dilihat dari bobotnya kan, tetapi yang diterima oleh Allah itu nanti itu kan berdasarkan kebersihan hati orang yang mengamalkan itu. Maka kita tidak perlu kemudian merasa cemas dan khawatir kalau amalan kita ini misalnya secara kuantitas tidak berbanding dengan amalan orang lain. Oke. Jadi jangan kemudian nanti juga membanding-bandingkan ya Kiai. Kan ada kekhawatiran itu juga sebetulnya Kiai. Karena kan semua orang Mbak Eva itu kan hidup dalam kehidupan yang berbeda. Saya misalnya ya, kemudian ketika di pesantren, saya akan bilang sama santri saya, betapa ruginya orang yang bertemu Ramadan tapi tidak sholat terawih. Ketika itu saya sampaikan kepada santri saya, maka itu ada dalam kepantasan. Karena mereka punya waktu yang cukup untuk melakukan sholat terawih. Tetapi apa seperti itu bisa saya sampaikan kepada semua orang? Tidak bisa. Kenapa? Karena ada orang lain yang mungkin di bulan Ramadan mengerjakan amalan yang tidak kurang mulianya dengan sholat terawih. Misalnya, ada orang yang terpaksa harus mencari nafkah di malam hari. Ya, membawa bis antar kota di malam hari. Ketiga kan niatan tidak bisa taraweh ya. Kan enggak bisa taraweh Mbak Eva. Apa kemudian dia akan kehilangan, terus saya katakan sayang betul. Oke, saya boleh mengatakan, Mas, kalau cukup rezekinya, berhentilah di bulan Ramadan. Tapi dia katakan saya tidak cukup, Pak. Kebutuhan saya real dan saya dapatkan itu benar. Apa kemudian saya katakan kepada dia, "Oh, sayang banget ya. Nanti Mbak Eva malam-malam ganjil Ramadan itu, kan orang kemudian yang kaya itu biasanya lari semua ke Mekah dan ke Madinah. Ya. Ingin terawih di depan Ka'bah dan ingin terawih di samping makam langsung Rasulullah. Umroh ya, langsung. Okay. Ketika ada perawat di rumah sakit yang menjaga ruang ICU di malam-malam ganjil, apa terus ketika dia berangkat ke rumah sakit saya katakan rugi betul ya. Malam ganjil tidak dapat Lailatul Qadar, bukannya ke masjid terawih, malah mikirin pekerjaannya. Apa menjaga keberlangsungan hidup manusia itu? Bukan pekerjaan yang mulia di sisi Allah. Oleh karena itu ukurannya jangan selalu kepada kita saja gitu. Itulah sejatinya kenapa Allah itu memberikan begitu banyak jalan kebaikan. Betapa kita lihat di rumah sakit ya kan, orang lain itu pagi bersolek ya untuk berangkat sholat lebaran, bersilaturahmi dengan keluarga, ada perawat kan yang memandikan orang sakit, yang merawat bayi-bayi yang sakit. Apa kemudian kita katakan pahalanya itu tidak kalah dengan pahala orang yang menyaksikan kebaikan ketika sholat hari raya Idul Fitri? Itu tidak menjadi ukuran di sisi Allah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah itu kan motivasinya. Ketika dia tetap bekerja untuk menjaga keberlangsungan kehidupan banyak orang di rumah sakit, itu kan pahalanya luar biasa. Ketika dia bersolat lebaran hanya untuk memamerkan kalau bajunya bagus, kan dia turun ke titik nadir terkait dengan pahala kan? Iya. Karena memang kadang-kadang kita sebagai manusia itu suka sedih begitu ya Kiai, kalau kemudian tidak bisa melaksanakan ibadah seperti layaknya pada umumnya begitu ya. Kan harus melihat kondisi Mbak Eva. Kalau ada orang misalnya, saya di pesantren kan selalu mengajarkan kepada santri-santri saya, kamu setelah sholat itu zikir dulu, wirid dulu. Tapi saya sadar ada di dunia ini yang orang mungkin tidak bisa wirid Mbak Eva. Ada orang kerjanya menjadi supir angkot. Dia izin untuk sholat sebentar, mobilnya ditaruh di terminal. Kalau kelamaan, kan penumpangnya yang terus protes. Terus saya mengatakan, habis sholat kok enggak wirid. Mungkin supirnya akan menjawabkan, Pak Faiz enak, habis sholat enggak wirid. Ya memang kerjaannya, sudah masjidnya pakai AC, nanti pulang dari masjid pun ada yang ngasih amplop uang. Lah saya harus cari nafkah keluarga. Itulah keyakinan kita bahwa Allah itu menciptakan kebaikan dalam bentuk yang berbeda-beda agar manusia bisa
mengukur kepantasan dirinya untuk mengambil kebaikan di antara yang ada ini dengan motivasi dan niatan yang baik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sebetulnya apa amalan ibadah yang paling utama di sisi Allah, Kiai? Ya. Tapi kita akan bahas setelah kita break terlebih dahulu. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Banyak Jalan Menuju Kebaikan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, kalau kemudian kita kaitkan dengan kitab Riyadhus Shalihin, apa kemudian amalan ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Di Riyadhus Shalihin itu ada seorang sahabat tanya sama Rasulullah, "Nabi, kebaikan yang banyak itu yang paling utama apa, Rasulullah?" Ini ranking satunya. Kata Nabi, "Al-imanu billah." Yang puncak kebaikan orang itu ya beriman kepada Allah. Mengakui kalau dia seorang hamba Allah, itu pahalanya besar sekali. Yang kedua tentu al-jihad fisabilillah. Orang berani mengorbankan dirinya untuk Allah. Itu kan pengorbanan yang luar biasa. Maka kata Nabi, ini standar umumnya. Yang paling tinggi itu adalah jihad. Yang paling tinggi itu adalah tauhid, setelah itu adalah jihad pengorbanan. Semakin besar yang kita korbankan, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Besar itu dalam artian konteks seperti saya kalau jihad berperang membela Nabi dulu, maka jihad saya itu besar sekali karena saya mengorbankan diri saya. Kan tidak ada orang yang mau mengorbankan nyawa karena nyawa itu begitu mahal dan berharga. Tetapi kemudian orang itu tanya, ya setelah iman, setelah jihad, ya Rasulullah, kalau saya ingin melakukan amal soleh terkait harta, ayur rikob, kalau ada budak ingin saya merdekakan, kalau saya ingin menyembeli sapi di hari raya Idul Adha, yang paling afdol yang mana, Rasulullah? Ya kata Nabi, yang paling mahal. Jadi kalau beli sapi itu, jangan yang paling kurus Mbak Eva, tapi juga yang paling besar. Ya. Kalau ingin menyumbang karpet di masjid, jangan yang paling tipis. Kalau kita punya atau kemampuan, karpet bekas, atau karpet bekas. Kalau uangnya banyak, ya misalnya ya kerja sekian tahun, bisa mau, ya kasihlah karpet Turki. Ya. Dari Iran misalnya bagus, diemparkan ke masjid, itu yang paling afdol. Terus orang tuh nanya lagi, kalau gak bisa itu Rasulullah. Tidak bisa jihad fisabilillah, tidak bisa beli karpet yang bagus, apa? Nih, ini yang penting para pemirsa. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak bisa mengerjakan kebaikan dari dirimu sendiri, maka tu'inu sami'an. Kamu bantu saja orang yang sedang membuat sesuatu, yang sesuatu ini nanti akan mendatangkan kebaikan kepada banyak orang. Ini kita di bulan Ramadan. Sering kadang-kadang ada kecemburuan nih. Antara suami dengan istri. Suaminya sholat malam, istrinya motong bawang di dapur. Seakan-akan motong bawang itu kalah terhormat dengan sholat tahajud. Belum tentu Mbak Eva. Kalau kemudian suaminya sholat itu tenang. Kenapa tenang? Karena dia dengar di dapur tuh berisik istrinya. Maka ketika sholat dia gak mikirin sahur loh. Tapi kalau saya nih sholat malam, baca Quran sampai jam 3 malam. Saya enggak dengar suara apa-apa di dapur. Yakin Mbak Eva, saya akan memutuskan bacaan Quran saya. Saya pasti akan melangkah ke dapur. Nanti sahurnya gimana? Begitu saya sampai di dapur, ternyata ada istri saya. Kata istri saya, apa? Sudah terusin, tenang. Ayamnya sebentar lagi matang. Misalnya, ini bubur kacang hijau, ini susu, ini... Saya merasa tenang. Nah, ketika saya membaca Al-Quran menjelang subuh tadi, menjelang sahur yang waktu paling afdol, maka secara otomatis istri saya itu dapat pahala yang sama loh, tanpa dia membaca Quran. Nilainya sama kayaknya. Sama. Karena nanti istri saya tinggal ngomong sama Allah. Allah, lihat tuh suamiku. Dia ngaji kenceng itu karena saya siapin kacang hijau loh. Itu dia mengaji kenceng itu karena rendang mateng loh. Kalau seandainya tidak ada istri saya yang mau masak di situ, logikanya saya pasti akan menyiapkan makanan sahur. Dan ini para pemirsa, tu'inu soni'an ini. Saya melihat dengan mata kepala saya Mbak Eva. Dulu saya punya teman ya. Mudah-mudahan teman saya ini juga menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dulu waktu kami sekolah itu di musim dingin ya, itu ada kelompok yang suka sholat malam.
Jadi di masjid itu memang khusyuk betul. Karena kami alhamdulillah belajar agama, ngerti Al-Quran. Jadi imamnya itu baca satu malam, dari jam 1 malam sampai jam 3. Itu rata-rata lebih dari 3 juz, 4 juz sampai 5 juz Al-Quran. Bisa dibayangin kan, di Masjidil Haram itu cuma 1 juz Quran, 20 rokaat. Ini 11 rokaat, tapi dibaca hampir 3-4 juz. Jadi mulai jam 11 kadang-kadang udah sholat lagi itu, sampai menjelang sahur. Ketika kami sampai di rumah, itu ada teman yang sudah menyiapkan makan. Betapa senangnya saya setelah berdiri lama dalam sholat di musim yang dingin, semuanya tidak punya orang tua karena orang tua ada di tanah air. Kemudian tidak ada juga warung yang buka, maka dia menyiapkan sayur sop yang panas sekali. Dengan teh panas yang luar biasa, kami sahur bersama. Kadang-kadang ada teman yang membanggakan loh, cerita dia, ya enak banget ya, baru kali ini loh saya ikut sholat terawih sampai 4 jam. Sementara teman saya ini cuma senyum-senyum aja, karena dia 4 jam ada di dapur. Saya katakan, ini kita ini sebenarnya pahalanya dirampas sama dia. Saya bilang nanti ini teman satu nih di akhirat ngomong, ya Allah tuh teman-teman ada di masjid sholat dengan tenang, itu karena dia tahu saya yang masak. Lihat, sama penjaga malam. Ketika penjaga malam, jangan ketika penjaga sholat terawih, lalu semua security ikut sholat terawih. Maka orang-orang jahat itu dengan gembira. Kita sekarang persiapan lebaran yuk, ngambil mobil orang, ngambil motor orang. Kenapa? Itu security-nya sedang khusyuk bermunajat kepada Allah. Enggak gitu juga. Ketika sholat terawih, ada security yang menjaga komplek perumahan kita. Maka security itu nanti dia bilang sama Allah, itu orang semua sholat tenang khusyuk di masjid karena mereka tahu ada saya yang menjaga harta mereka. Nah ini yang dikatakan tu'inu sonian. Jadi besok waktu sahur Mbak Eva udah masak yang enak-enak saja. Itu pahalanya sama dengan orang yang melakukan sholat malam. Ketiga itu terjadi dalam rangka saling mengisi kehidupan di bulan Ramadan. Oke, nah apakah kemudian ada amalan-amalan yang kelihatannya itu ringan begitu, tapi di mata Allah itu memang justru terlihatnya istimewa atau berat sebetulnya, Kiai? Betul, betul. Ada sekali, bahkan di Riyadhus Shalihin itu dijelasin juga. Kata Rasulullah, ada pekerjaan itu ringan, tapi di mata Allah itu pekerjaan dicatat sebagai pekerjaan yang luar biasa. Apa itu? Imatatul adza, menyingkirkan gangguan di jalanan. Nih, misalnya ada paku, ada batu, ya. Atau sekarang ini kalau di jalan aspal itu ada lubang, kemudian lubangnya itu ditutup dengan aspalan baru, dengan pasir, agar mobil dan motor tidak jeblos bannya. Itu di mata Allah, itu besar sekali loh. Kelihatannya ringan kan Mbak Eva? Kalau ada misalnya nih, ada pecahan kaca di jalanan. Saya kadang-kadang bahkan itu tidak butuh tenaga yang kuat kan. Tinggal singkirkan saja menggunakan kaki, kemudian kita masukkan ke dalam tanah, kita kubur dalam tanah. Maka ada sekian banyak orang yang selamat dalam perjalanannya. Dan akan ada sekian banyak orang yang akan sampai ke masjid. Coba seandainya ada orang ya yang kemudian mau ke masjid, imamnya lagi, tahu-tahu bannya kempes. Dia turun, dia cari tukang tambal ban, dia gak jadi ke masjid, gak jadi mengimami. Itu di mata Allah. Karena ketika kita menyingkirkan sesuatu dari jalanan yang bisa membahayakan orang lain, sejatinya kita sedang mencintai seluruh umat manusia. Agar mereka selamat. Ini pahalanya besar. Ada yang kecil kata Allah, tapi dosanya besar banget. Apa itu? Dicontohkan sama Nabi. Meludah di masjid. Kemudian ludahnya itu tidak dicuci, tidak disingkirkan. Kenapa? Karena semua orang kan jijik dengan ludah. Ketika kemudian ada orang meludah di situ, jangan sampai nanti orang lain berpikiran, jangan-jangan di tempat yang saya sujud tadi ada orang pernah meludah. Karena kebiasaan orang sini kok meludah seperti itu. Nah yang kayak begini kan menyakiti orang. Nah yang seperti ini amalnya kelihatannya kecil, tapi boleh jadi dosanya itu luar biasa. Maka kita perlu berhati-hati. Jadi kalau melakukan kejahatan tuh Mbak Eva ya, jangan lihat bentuk kejahatannya. Tapi kepada siapa dia melakukan kejahatan itu. Ini meludah di rumah Allah. Ini kan berarti menentang Allah ya. Rumah Allah yang seharusnya dijaga kebersihannya, agar orang tenang beribadah, tiba-tiba kemudian dirusak dengan hal-hal yang menjijikkan seperti itu. Maka dulu ada guru saya cerita, dia punya orang itu luar biasa hidupnya bahagia. Padahal pekerjaannya sederhana Mbak Eva. Sebelum subuh dia selalu datang ke masjid dan membersihkan toilet masjid, tempat wudhu, sebersih-bersihnya.
Dia kerjakan 40 tahun. Setelah 40 tahun, kata guru saya, Allah itu memberikan kehormatan kepada dia. Dia wafat ketika sholat subuh, selesai membersihkan toilet masjid itu. Kita tidak sadar kadang-kadang ada perbuatan-perbuatan yang kelihatannya kecil begitu ya, Kiai ya. Tapi sebetulnya di mata Allah begitu istimewa. Kiai, nanti kita akan bahas ya, bagaimana kemudian kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan, meraih jalan kebaikan. Tapi setelah kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Banyak Jalan Menuju Kebaikan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, di bulan Ramadan ini kan bulan yang paling potensial, melipat gandakan pahala. Apakah ada amalan-amalan atau ibadah yang kemudian bisa kita lakukan untuk meraih pahala yang bisa berlipat-lipat ini, Kiai, di bulan Ramadan? Semua amalan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan itu menjadi sarana utama, kesempatan yang besar untuk kita meraih ridho Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Kalau berbicara pekerjaan apa yang paling afdol, ayah saya dulu ketika kecil itu selalu mengatakan, setelah hubunganmu dengan Allah selesai, sholatnya beres, puasanya beres, dan semua ibadah ritualmu kepada Allah selesai, maka tidak ada ibadah yang lebih utama dari mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain. Itu kata ayah saya. Dalam konteks itu, dulu waktu saya kecil, Mbak Eva, itu kita masih termasuk orang yang suka menyalakan petasan dan kembang api di akhir Ramadan. Apalagi kalau sudah malam lebaran, itu takbir keliling di kampung ibu saya di Malang. Itu ayah saya selalu mengajak kami, kakak saya, itu beli kembang api. Kalau beli kembang api itu kalau ayah saya punya uang yang cukup, maka diberikan yang banyak. Nanti ketika banyak, pesan orang tua saya itu jangan lupa ya, dibagi. Karena ada kan anak orang yang tidak punya, jangankan untuk membeli kembang api, bahkan untuk membeli kebutuhan hidupnya tidak mungkin. Itu diberi sama ayah saya. Ini loh untuk ikut bersenang. Itu bahagianya terlihat kan dari mukanya. Oleh karena itu, setelah saya besar, saya belajar bahwa ibadah puasa itu sebetulnya ingin menajamkan empati, rasa kemanusiaan kita dengan menahan lapar. Menahan lapar di bulan Ramadan, Mbak Eva, itu kan tetap mendatangkan ketenangan buat saya. Kenapa saya tenang? Karena saya tahu lapar nih selesai kalau sudah maghrib, gitu loh. Asal maghrib. Ada kepastian. Ada kepastian. Tapi di sisi sana, kan ada orang yang lapar tanpa ada kepastian. Iya, betul. Kapan mereka bisa makan? Mereka berpuasa itu kan bukan cuma Ramadan. Bahkan ada orang yang berpuasa sepanjang hari loh. Kenapa? Karena mereka nggak punya apa-apa. Maka ketiga hari ini, hari bulan puasa, maka ibadah yang berkaitan dengan empati kepada orang lain, itu pahalanya besar. Kita bukan saja memberi makan ketika puasa. Di Indonesia itu punya tradisi kan, kalau lebaran bajunya harus terlihat baru, dan bagus. Kalau saya punya kelebihan uang, kemudian saya cari semua fakir miskin, saya katakan, saya lebaran harus memberikan sarung kepada semua orang. Harus memberikan baju baru kepada semua orang. Niatannya cuma satu ya Allah. Agar tidak ada air mata yang tertumpah ketika hari raya Idul Fitri. Bayangin Mbak Eva, kalau tetangga semua pakai baju yang bagus. Ada banyak ibu loh yang gundah gulana. Dengan apa menghadapi anaknya? Ketika anaknya mengatakan, ibu tetangga kita bajunya bagus ya. Tetangga yang itu bagus. Adik bajunya kayak begini ya bu. Itu butuh air mata dari seorang ibu dan kekuatan untuk kemudian mencegah kan. Kalau kemudian nih kita berdua habis episode Ramadan nih Mbak Eva, tiba-tiba dibayar oleh CNN cair ini. Ya, jangan lupa lah nanti. Bukan cuma baju saya, istri saya dan anak yang saya. Baru ya. Tapi ketika kita katakan pokoknya gaji saya ini 10% misalnya. Saya ingin cuma satu ya Allah. Tidak ada air mata yang tertumpah di hari raya Idul Fitri. Kalau rezeki kita banyak, para pemirsa, itu guru saya itu betul-betul mendorong. Guru saya dulu pesan, Is, ada amalan yang luar biasa. Apa itu? Membahagiakan orang di hari raya Idul Fitri. Cukupkan bajunya, cukupkan makannya.
kamu hanya berkata kepada Allah, ya Allah, ini adalah hari yang agung. Walitu kabbirullah ala ma hadakum. Kita semua bertakbir di malam hari itu agar melihat kebesaran Allah. Jangan sampai kebesaran Allah itu terasa kurang buat mereka-mereka yang tidak memiliki uang yang cukup untuk berbahagia di hari di mana semua manusia berbahagia. Berbahagia. Jadi yang utama itu justru bukan ibadah yang kemudian dilakukan individu-individu masing-masing, tapi justru di saat bulan Ramadan ini adalah ibadah yang penuh empati begitu ya, Kiai, sebetulnya. Soleh itu kan tidak selamanya soleh secara vertikal, tapi juga soleh secara horizontal. Kita bisa lihat loh, Rasulullah kadang-kadang mengatakan, orang itu akan sempurna imannya kalau masak, masakannya dibagi. Orang itu akan tidak sempurna imannya kalau dia makan dengan tenang sementara di samping rumahnya ada orang yang kekurangan makan. Dulu saya pernah berdebat dengan banyak orang, hukum musik itu apa? Ada yang bilang haram, ada macam-macam lah. Itu tidak kita bahas di sini. Tapi tiba-tiba ada orang yang mengeluarkan sebuah fatwa yang betul-betul menghujat di hati saya. Musik yang paling haram itu adalah suara sendok dan garpu yang bersentuhan dengan piring di rumah orang kaya dan itu terdengar sampai ke rumah orang miskin. Itu adalah musik yang paling buruk dan musik yang paling haram. Bayangkan ya, kalau hari ini nanti di hari Lebaran atau ketiga malam puasa lah, kita semua berbuka, boleh jadi Mbak Eva mohon maaf ya, ada banyak orang yang berbuka secara berlebihan. Semua yang dilihat siang hari di WhatsApp ke istrinya, pokoknya nanti maghrib ada ini ya, ada pesan ini kurir, ya. Pesan kurir, pesan kurir sampai kalau kita itu punya empati yang baik, saya cukuplah dengan satu atau dua yang ingin saya makan. Kalau saya punya kemampuan uang sampai membeli 10, kenapa yang 8 itu tidak saya berikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan? Bukankah Allah itu mengatakan bahwa beragama yang paling sulit itu it'amun fi yaumin dzi masghabah. Kalaupun kita enggak punya uang, tapi bisa berbagi dengan orang yang susah, itu adalah puncak keberagamaan kepada Allah. Jadi intinya pemirsa, ibadah yang sangat dianjurkan oleh guru saya dulu, setelah kita selesai dengan tadarus, selesai dengan traweh, adalah membahagiakan orang di bulan Ramadan. Tidak ada air mata yang tertumpah di bulan yang mulia ini sampai nanti datangnya dan menyaksikan hari raya Idul Fitri. Baik, insya Allah kita semua bisa mengambil inspirasi dan juga melaksanakan ya Kiai ya. Kiai, terima kasih untuk ilmu dan juga kajian yang sudah diberikan pada hari ini. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan Ramadan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikan yang bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di bulan Ramadan itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, hampir pasti kita akan menjalani ritual-ritual kayak sahur, ya kan, buka. Ya. Itu. Aku mau tanya soal sahur dulu nih Gus. Sahur itu wajib atau sunnah sih sebenarnya? Sahur itu kalau dari kacamata agama ya sunnah. Boleh sahur, boleh enggak. Tapi lebih baik sahur. Saya tadi bilang bahwa agama Islam itu agama yang sangat manusiawi. Karena sangat manusiawi, orang yang akan tidak makan seharian itu kan normalnya dia harus punya cadangan dulu, makan dulu sebelum tidak makan. Energinya juga harus mendulu. Dan menariknya sebenarnya menurut saya yang menarik itu kenapa kemudian ini disunahkan, lebih baik orang sahur daripada enggak. Itu kan menunjukkan bahwa agama Islam itu lebih baik kita itu kalau menjadi manusia ya menjadi manusia saja. Tidak usah sok, tidak usah sok menjadi malaikat. Kalau malaikat kan enggak usah makan, enggak usah minum bisa lah. Iya kan? Tapi kalau menjadi manusia ya karena manusia itu butuh makan, butuh minum dan seterusnya, maka sebelum kita tidak makan, tidak minum, lebih baik kita makan dan minum dulu. Sahur itu salah satu mekanisme. Iya, sahur itu cara atau cara agama Islam memahami kemanusiaan itu ya sahur itu.
waktunya kapan? Ada yang misalnya aku makan malam sekalian deh, nanti sahurnya biar nggak usah bangun lagi. Ada yang mendekati azan gitu. Itu sebenarnya ajarannya atau enaknya itu gimana sih Gus? Jadi lebih baik kalau mepet. Ini menarik juga, menarik. Mepet, ya. Kalau menurut saya lebih baik mepet. Kenapa? Karena dengan begitu kita punya energi yang lebih banyak daripada misalnya habis buka puasa, traweh. Habis traweh terus kita sahur nanti tidak bangun. Tidak bangun malam hari dan kemudian terus lanjut langsung besoknya puasa dan seterusnya. Itu enggak apa-apa juga. Tetapi lebih baik sahur itu dilakukan pada saat fajar sebelum subuh itu. Nah, sunnahnya itu mendekati subuh atau saat terakhir. Saat-saat terakhir sama seperti buka puasa. Sunnahnya kapan? Sunnahnya ya begitu maghrib langsung buka. Sebentar, jangan buka dulu ya. Jadi sahur itu kan ada imsak. Apakah pas imsak? Kalau pas imsak ya repot, nanti kita nggak cukup waktu dong. Iya kan, imsak itu kan sebenarnya ngasih tahu bahwa sebentar lagi mau subuh loh. Gitu, imsak itu sebentar lagi kita mau subuh. Sudahi makan minumnya, disudahi. Itu imsak. Jadi penanda bahwa sebentar lagi kita sudah tidak boleh makan dan minum. Imsak itu. Nah, sahur sebenarnya menurut saya itu lebih baik, ya lebih baik mendekati itu. Mendekati imsak. Kenapa? Karena dengan demikian kemudian kita masih mengakui bahwa kita ini manusia. Ingat-ingat biasanya kan gini, imsak cepet-cepet. Nah iya, imsak sebenarnya ya kalau sama seperti sholat asar lah. Sholat asar itu kita bisa melihat sholat asar itu dilakukan surup sekali itu masih boleh, tetapi makro. Nah sahur juga begitu, boleh lah, sudah mendekati subuh, mepet banget kita masih makan, masih boleh, tapi kan nggak baik ya, tubuh tidak diberi kesempatan untuk nasi turun dulu, gitu-gitulah ya. Ya paling tidak kita pasti akan tergesa-gesa. Nah tergesa-gesa itu kan nggak boleh. Oke, sekarang buka puasa. Nah kita ini kan kadang-kadang balas dendam ini Gus, ya kan? Itu. Puasa, nah itu nasi campur, es teh tawar, nah itu gimana itu? Aturannya lah gitu. Iya, kalau aturannya sih sebenarnya tidak ada. Kalau aturannya, tetapi pada dasarnya kita kembali ke soal puasa. Hakikat puasanya ini kan sebenarnya, hakikat puasa itu kan bersabar menghadapi hawa nafsu kita. Hakikatnya kan di situ, hakikat puasa itu. Nah, kalau kemudian kita seharian sudah berhasil mengekang hawa nafsunya, tetapi kemudian kita melepaskan dia bebas ketika buka puasa, ini kan menjadi agak aneh juga. Maka kemudian ulama-ulama terdahulu termasuk Nabi itu menyarankan ketika berbuka puasa itu dengan yang ringan-ringan dulu. Yang manis katanya. Ya, yang manis, yang ringan, air putih, yang ringan lah supaya gampang dicerna. Karena seharian ini kan kemudian beristirahat di dalam sini. Nah, saya kira ini memang perlu. Kadang-kadang orang itu, mohon maaf, kalau Ramadan itu pas buka puasa itu malah bikin nafsu. Ya kan, bikin nafsu. Karena hampir semua. Termasuk saya. Padahal seharian itu menahan hawa nafsu, tapi malah waktu buka puasa itu jor-joran. Nah, itu malah enggak apa-apa sebenarnya, karena itu manusiawi. Tetapi kembali ke soal hakikat puasanya itu. Hakikat puasanya itu menahan hawa nafsu. Iya. Karena kita ingat setelah itu masih ada isya, kemudian taraweh. Kalau perut kewargen kadang-kadang. Kalau
Iya, kadang-kadang kalau itu nggak apa-apa, kuarken waktunya sholat itu masih nggak apa-apa. Yang repot itu saking sibuknya makan, lupa nggak sholat maghrib. Siapa ini? Kadang-kadang kalau bukber itu kan, saking semangatnya orang bukber, itu sering itu. Kalau di kota-kota kadang-kadang saya melihat begitu, fenomena itu. Jadi makan bersama di sebuah restoran atau apa, bukber. Saking sibuknya makan, ketemu sama temen, mereka nggak sholat maghrib malahan. Nah, iya kan? Padahal sholat itu wajib. Iya, sholat itu wajib. Atau sholatnya sholat tapi molor pas isya. Begitu selesai bubernya, kemudian isya, sudah menjelang isya baru sholat maghrib. Karena sibuk untuk buka bersama ini. Ini semacam hal-hal yang kadang-kadang secara manusiawi memang kelewat ya. Iya. Justru disitulah semacam tantangan gitu. Nah, jadi sebenarnya begini, orang itu menunggu sesuatu, menunggu satu ibadah. Itu ibadah juga. Menunggu ibadah itu ibadah juga. Gimana itu maksudnya? Jadi misalnya kita menunggu berbuka, karena berbuka itu disyariatkan, di dalam puasa itu disyariatkan, maka menunggu berbuka itu juga ibadah. Jadi kita nunggu berbuka puasa itu sudah ibadah. Berbuka puasanya juga ibadah. Tapi kadang-kadang begitu berbuka puasa kita merusaknya dengan berlebihan. Berlebihan itu kan nggak boleh. Iya kan? Oke. Gus, ini soal menahan hawa nafsu ini mesti netizen kawan-kawan yang lain ini sering mendengar itu. Hawa nafsu katanya ini yang soal hubungan suami istri di siang hari. Itu sebenarnya aturannya gimana sih, Gus? Begini, nafsu itu saya dari artinya dulu ya. Nafsu itu artinya cinta dunia. Arti kata nafsu sendiri itu mencintai dunia. Nah, mencintai dunia, maka hawa nafsu itu adalah semacam dorongan untuk mencintai dunia. Dorongan untuk mencintai dunia itu disebut sebagai hawa nafsu. Dan yang paling primitif, paling dasar dari hawa nafsu mencintai dunia itu paling primitif. Bukan soal laki-laki dan perempuan, tapi makan dan minum. Iya kan? Makan dan minum. Kita bisa mengukur makan dan minum itu kebutuhan, iya, tetapi pada level berikutnya itu akan menjadi nafsu. Mencintai dunia, contoh. Kita makan pakai nasi, itu kan sebenarnya cukup. Nasi tok ya, misalnya. Okay. Minum air putih, cukup. Ya meskipun gimana lah. Nah, gimana-gimananya itu yang nafsu itu. Iya kan? Gimana-gimananya itu kemudian jadi nafsu. Wah kok makan kok cuma nasi, harusnya lauknya kan? Mana? Nah, ayam goreng, bebek goreng. Begitu sudah ada ini, wah ini nggak ada kerupuknya, kurang nih. Nah kan terus begitu. Itu kadang-kadang sudah ayam goreng saja, sudah ini ayam goreng, nasi, sudah kebutuhan sudah tercukupi kan, secara gizi sudah ada sayurnya juga sudah. Kemudian pada level berikutnya itu jadi nafsu, wah gak ono merke. Nah, kok ini ayam gorengnya siapa ini, warungnya siapa ini, kan gitu-gitu. Sudah begitu nanti masih kita ngomong kok kurang enak dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Gak selesai. Nah itu hawa nafsu, maksudnya begitu. Nah puasa itu menahan hawa nafsu, menahan rasa cinta, dorongan untuk terlalu mencintai dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Halo, Assalamualaikum. Selama bulan Ramadan kami hadir menemani Anda dengan berbagai cerita dari penjuru Nusantara. Cerita warisan kuliner, ragam budaya, dan kebiasaan masyarakat di bulan Ramadan akan kami sajikan selama satu jam ke depan. Bersama saya Iqbal Kurniadi di Cerita Kampung Halaman. Ya, ini menyiapkan sajian berbuka puasa di bulan Ramadan terkadang cukup membingungkan ya. Dengan menu itu-itu aja. Mulai dari gorengan, kue-kue manis, ataupun nasi dengan beragam lauk dan sayur. Nah, untuk menepis rasa bosan, kami punya rekomendasi makanan seperti bacang panas dan juga rujak Shanghai yang dapat menjadi alternatif sajian berbuka yang menggugah selera. Di bulan Ramadan, menyiapkan sajian berbuka puasa terkadang cukup membingungkan ya. Makanan seperti gorengan hingga nasi dengan lauk menjadi menu yang terkesan itu-itu saja, bahkan terlalu umum atau mainstream untuk disantap saat berbuka. Nah, untuk menepis rasa bosan, kita bisa nih memilih beragam sajian makanan lain yang dapat menjadi alternatif santapan berbuka puasa. Sajian menu berbuka puasa seperti lontong isi, kolak, hingga gorengan mungkin sudah biasa ya, bahkan kadang bosan juga nih. Nah, di ragam kuliner kali ini saya akan mengajak Anda untuk berburu sajian berbuka puasa yang bisa menjadi alternatif nih. Mulai dari yang gurih seperti ini hingga nanti yang segar-segar. Tapi saya akan mengajak Anda untuk nyobain yang ini dulu ya. Yang pertama, kita akan berburu bacang panas yang dijual di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Bacang ini merupakan makanan yang terbuat dari beras ketan yang dibungkus menggunakan daun pisang dan dibentuk kerucut serta diikat dengan tali rafia. Bacang disajikan selagi panas ini memiliki isian jando atau tetelan dan lemak sapi yang telah dimasak dengan bumbu kecap. Wah, penasaran ya nikmatnya berbuka dengan bacang jando. Satu porsi bacang dijual seharga Rp10.000, cukup murah meriah loh. Ya paling gorengan biasa lah ya, gorengan es buah gitu aja sih. Iya, mau nyobain batagor, bacang jando. Kebetulan bacang ini juga lagi viral ya, jadi lagi banyak yang pengen, jadi penasaran juga mau nyobain. Sang pemilik usaha kuliner mengaku, bacang beserta isian jando dibuat dan diracik langsung menggunakan resep keluarga. Dan dalam sehari, bacang jando ini bisa laku terjual 400 sampai 500 porsi. Kalau aku sih ini buka bacang itu sekitar udah 3 bulanan sih.
terus kenapa buka bacang, karena kayaknya belum ada ya bacang panas di Jakarta. Racikan sendiri, tapi aku dibantuin sama mama sih, jadi resep-resepnya ya resep sendiri. Iya betul. Yang gurih dari ketan sudah, tapi kok masih penasaran ya sama alternatif kudapan lainnya? Oke deh, kita sekarang beralih ke Pancoran Taman Sari, Jakarta Barat. Di sini ada rujak yang segar dan bikin lidah bergoyang pastinya. Tapi, rujak yang satu ini berbeda nih dari rujak pada umumnya yang berbahan utama buah. Rujak ini justru berbahan dasar utama sayur kangkung dan seafood seperti juhi dan ubur-ubur. Pembuatannya pun cukup sederhana. Juhi atau cumi-cumi besar dan ubur-ubur yang sudah dikeringkan direbus sampai lembut. Kemudian dipotong kecil-kecil dan dicampur dengan sayur kangkung dan mentimun yang telah diiris untuk memberikan rasa segar. Selanjutnya diberikan bumbu garam, bawang putih yang telah dihaluskan dan perasan jeruk limau. Tak ketinggalan saus tomat sebagai kuah dan ditaburi tumbukan kacang tanah. Saking nikmatnya nih, ada satu pembeli yang sudah menjadi pelanggan selama 30 tahun loh. Dengan membayar Rp50.000 per porsi, rasa rujak Shanghai nggak bikin badan jadi lunglai. Iya, sudah langganan, sudah lama sekali gitu loh. Udah 20-30 tahunan lah. Iya, kan makanan saya waktu masih kecil suka makan rujak Shanghai gitu loh. Jadi sampai saya udah setua ini, udah hampir 50. Jadi kita juga masih kadang-kadang kalau pengen inget, pengen makan. Usut punya usut, usaha kuliner ini telah dimulai sejak tahun 1948 dan terus bertahan hingga generasi ketiga. Ini emang dari dulu ya istilahnya, dari Babe kan tahun 48, terus turun ke Koko, terus turun lagi ke Koko, terus saya ketiganya. Sampai sekarang ini masih dilanjutkan lah, ngeracikin diri. Jadi ya kita pertamanya kan dari, kalau dari pertama ya, ada kangkung, terus ubur-ubur, juhi, terus bumbunya saus tomat sama kacang. Di sini nggak tambah apa, pakai micin nggak, pakai minyak nggak gitu. Cuman makanan sehat lah. Nah, udah pada tahu kan nanti mau berbuka puasa dengan sajian yang mana nih? Bacang isian jando yang gurih atau rujak Shanghai yang segar? Tentunya masing-masing sajian akan memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, untuk Anda yang malas masak ataupun sedang lunglai karena sakit, mungkin berburu takjil sambil ngabuburit ini bisa jadi aktivitas menyenangkan di bulan Ramadan. Takjil sebagai menu berbuka puasa biasanya didapat di lapak-lapak penjual makanan Ramadan di pinggir jalan. Tapi berbeda dengan yang lain, di kota Binjai, Sumatera Utara hadir pasar takjil terapung. Para pedagang menjajakan aneka takjil dari atas perahu. Dan menariknya, tidak hanya diserbu warga yang berpuasa, tapi juga pengunjung yang rindu mencicipi aneka kue tradisional. Jadi jangan sampai kehabisan ya, atau hanya kebagian remahannya aja. Beramai-ramai warga berkendara sambil ngabuburit di bulan Ramadan ke Jalan Pertamina, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara. Lokasinya dari pusat kota Medan berjarak tempuh sekitar 60 menit. Sebagian besar warga singgah di pasar takjil terapung yang buka sejak pukul 4 sore di bulan Ramadan. Sebelum memborong takjil, ada baiknya melihat aneka jenis takjil yang dijual para pedagang, termasuk minuman cendol segar yang dijajakan. Di pasar takjil terapung, sejumlah pedagang menawarkan puluhan jenis takjil menu berbuka puasa dari atas perahu mereka. Pedagang berpakaian tradisional khas petani siap memilihkan aneka takjil yang dipesan pembeli. Sejumlah takjil seperti pulut panggang harus terlebih dahulu dipanaskan di atas tungku sebelum diserahkan kepada pembeli. Berbagai alasan pengunjung datang berburu takjil menu berbuka puasa di pasar takjil terapung. Dari uniknya pasar takjil ini hingga keseruan berburu takjil yang dijajakan di atas sampan. Karena di sini saya dengar juga lagi viral, dan terutama di sini juga suasananya sangat unik. Ada perahu-perahu juga, jadi kita lebih gampang untuk foto-foto dan spot-foto lainnya. Menunya ada yang cocok semua? Menunya ada yang cocok, kebetulan di sini ada menu Melayu juga, dan menu-menunya itu kue-kue kampung. Pokoknya khas Binjai lah di sini.
Kehadiran pasar takjil terapung ternyata tidak hanya diserbu warga yang mencari menu berbuka, namun warga yang ingin mencicipi aneka kue tradisional dan menikmati lokasi unik. Ya, tempatnya bagus, pemandangannya cantik. Lah toko. Ngetop. Tempatnya asri mesti. Ya, asri. Rame-rame sama teman-teman gitu. Iya, senang kita datang kemari. Ini banyak lagi ada 100 orang lagi belum datang. Ini kita cuma nak survei ya kan. Survei dulu. Iya, tiap kali datang banyak. Tempatnya lo ya. Bu, ini kan ada jualan juga di jual kue-kue, kuenya enak, lagi pula nggak mahal, harganya terjangkau. Ada jual bakso, sate padang. Pasar takjil terapung terinspirasi pasar tradisional berbasis perahu yang ada di sejumlah tempat di tanah air. Di Sumatera Utara yang punya banyak perahu dan kawasan perairan, dinilai pengelolanya potensial untuk dijadikan sebagai pasar baru bagi pemburu takjil di bulan Ramadan. Apalagi lokasi pasar takjil terapung dikelilingi areal persawahan. Pasar takjil terapung juga menjadi sarana menjajakan menu berbuka puasa yang selama ini diproduksi warga. Pasar takjil yang unik ini diharapkan mampu menjadi daya tarik warga yang berburu takjil tidak hanya di Kota Binjai, tetapi juga dari Kota Medan, bahkan Kabupaten Langkat. Sehingga pendapatan pelaku UMKM di sekitar lokasi meningkat dari cara berdagang biasa di pinggir jalan. Ya, pasar terapung ini tahun kedua ya dilakukan dan kita menerima kue-kue yang dibawa oleh ibu-ibu sekitar kita untuk dijualkan, untuk dipromosikan. Dan saya kira dengan begini kita ingin memperkenalkan masakan-masakan khas dari daerah ini. Bagi yang ingin merasakan serunya berburu takjil menu berbuka di bulan Ramadan, pasar takjil terapung pantas disinggahi. Aneka kue basah dan gorengan dapat ditemukan dengan harga yang sama dengan di tempat lain. Jangan lupa untuk berfoto mengabadikan kenangan pernah singgah di pasar yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Binjai, Sumatera Utara. Ada yang manis dan segar untuk buka puasa. Kalau biasanya es campur cuma jadi minuman, nah di Bandung es campur malah dijadikan makanan kue pie. Informasinya bisa Anda simak usai jeda, tetap di Cerita Kampung Halaman. Es campur sering dijadikan sebagai takjil saat berbuka puasa. Nah, biasanya es campur cuma jadi minuman. Tapi di Bandung, es campur malah dijadikan makanan kue pie. Nah, yang manis dan segar untuk buka puasa juga bisa Anda temukan kalau melintas di jalur nasional Pantura. Karena ada minuman tradisional legen khas Kabupaten Tuban yang biasanya dijual langsung sama petaninya jelang berbuka puasa. Bosan dengan es campur yang gitu-gitu aja? Mungkin camilan yang ini cocok nih sebagai menu takjil Anda. Ada varian pie di Jalan Setra Duta Kota Bandung yang punya rasa unik, pie dengan rasa es campur. Menggunakan bahan es campur dalam meraciknya, pertama adonan pie yang terdiri dari tepung terigu diaduk bersama telur, gula putih, dan mentega. Setelah jadi adonan, pie dibentuk di loyang lalu dipanggang di oven. Rasa es campur didapat dari krim kelapa berbahan dasar kelapa asli. Krim kelapa lalu diletakkan di atas pie yang sudah jadi. Setelah krim kering, hiasi pie dengan aneka buah segar, mulai dari peach, kiwi, anggur, dan strawberry. Biar semakin cantik, pie es campur dihias dengan edible flower, edible gold, dan olesan agar. Bedanya kalau biasa kan fruit pie itu rasanya selak sama buah-buahan aja. Nah, kalau ini tuh saya munculin rasa otentik. Rasa yang manis membuatnya menjadi hidangan yang menyegarkan untuk sajian berbuka. Keunikannya juga bikin saya penasaran, pengen nyoba. Ternyata enak banget. Aneka pie varian rasa dibanderol mulai dari Rp75.000. Yang gak kalah menyegarkan, di Kabupaten Tuban ada minuman khas bernama legen.
Air dengan rasa manis segar yang berasal dari sedapan getah pohon siwalan yang banyak tumbuh di ladang serta pekarangan rumah warga. Untuk mendapatkan legen, petani harus memanjat pohon siwalan setinggi belasan meter. Wadah penampung getah sadapan dipasang selama satu hari satu malam. Hasil sadapan diambil setiap sore menjelang waktu berbuka puasa. Kalau Ramadan lebih laku. Jualnya kemana biasanya, Pak? Kadang apa, membeli-membeli di apa, di... Dengan rasa yang manis, alami dan segar, mampu menghilangkan dahaga sekaligus mengembalikan stamina setelah seharian berpuasa. Segar, enak. Manis. Iya. Sering Bu buka legen gini? Sering. Sering? Iya, tiap tahun beli di sini. Dalam sehari, petani mampu menjual 20 sampai 30 liter legen dengan harga yang dipatok mulai dari Rp10.000 per liter atau Rp15.000 per botol ukuran 1,5 liter. Tim Liputan CNN Indonesia. Kalau tadi ada legen, apalagi ya yang muncul ketika bulan Ramadan. Kira-kira buah apa itu? Nah, ini ternyata ada timun suri yang juga buah musiman yang sering ditemui di setiap bulan Ramadan. Buah ini selalu menjadi buruan warga. Tingginya permintaan inilah yang membuat petani timun suri di Serang, Banten panen cuan. Tapi nggak hanya timun suri loh, panen cuan juga dirasakan penjual kolang-kaling di pasar tradisional Pekanbaru Riau. Timun suri merupakan buah yang hanya bisa ditemui selama Ramadan. Buah yang bisa diolah menjadi minuman segar ini pun banyak diburu warga. Karena permintaan tinggi selama bulan puasa inilah yang membuat petani timun suri di wilayah Baros, Kabupaten Serang, Banten meraup untung. Panen timun suri yang bisa dilakukan berkali-kali ini membuat penghasilan mereka bertambah. Meski harga jual saat ini lebih murah dibanding tahun sebelumnya karena faktor cuaca, namun sedikitnya mereka bisa mengantongi pendapatan ratusan ribu hingga jutaan rupiah per hari. Adapun timun suri dari wilayah Kecamatan Baros sudah dikenal memiliki kualitas yang baik. Permintaannya pun datang dari wilayah lokal hingga Jabodetabek. Timun suri dijual mulai harga Rp3.500 per kilogram. Turun dari tahun kemarin sih. Harganya lain, kemarin paling harga 3.500 paling gitu. Kalau sekarang ya segitu. Tahun-tahun kemarin itu masa harga 4.000, 5.000. Ya kena hujan aja, cuaca. Tak hanya timun suri, kolang-kaling juga menjadi buruan warga selama bulan Ramadan. Biasanya kolang-kaling diolah menjadi bubur, kolak, manisan, atau sebagai isian es campur. Di pasar tradisional Pekanbaru Riau, penjualan kolang-kaling mengalami peningkatan hingga 30% dibanding hari biasa. Oh, banyak, Pak. Berapa persen peningkatannya? 30% dari awal. Dari hari biasa. Sekilonya berapa? Kalau sekarang mahal ya, Pak. 18.000. Ada dua jenis kolang-kaling yang dijual oleh pedagang, yakni kolang-kaling dengan bentuk tipis seharga Rp18.000 per kilogram dan kolang-kaling berbentuk bulat seperti anggur yang harganya Rp15.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia. Memang ya di bulan Ramadan ini banyak pedagang yang meraup cuan. Nah, mendulang cuan saat Ramadan dirasakan oleh pemilik warung asinan Betawi yang sudah berdiri sejak tahun 1975. Para pecinta asinan rela antri panjang demi bisa mencicipi asinan tersebut. Pedagang ikan asap di Jalan Kenjeran Surabaya juga mendapat keuntungan hingga Rp4.000.000 per hari saat bulan puasa. Bulan Ramadan memang bulan penuh berkah. Salah satu berkah Ramadan tahun ini dirasakan oleh pemilik warung asinan Betawi yang berlokasi di Jalan Hasyim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang. Warga bahkan rela antre di warung milik Hajah Sofi ini agar dapat menikmati segarnya asinan saat berbuka puasa. Warung asinan Betawi yang sudah berdiri sejak tahun 1975 menjual dua varian, yaitu asinan sayur yang berisi sayuran segar seperti wortel, kol, timun, sawi, dan kerupuk yang dicampur dengan kuah bumbu kacang. Dan asinan buah dengan kuah cabai. Satu porsi asinan tersebut dijual Rp17.000. Pada Ramadan tahun ini, penjualan asinan meningkat hingga 100% dibandingkan hari biasa dan mampu meraup omset 17 juta setiap hari.
jauh melejitkan di tahun Ramadan di bulan puasa ini. Bisa dibilang kurang lebih 2 kali lipat lah. 2 kali lipat dibanding hari biasanya, Bang, ya? Biasa per hari di bulan puasa itu bisa hampir 1.000 sampai 1.500 kopi. Momen Ramadan juga jadi berkah tersendiri bagi pedagang ikan asap di Jalan Kenjeran, Surabaya. Aneka ikan asap yang dijual mulai dari ikan patin, tuna, bandeng, pari, dan gurami ramai diburu pembeli. Harganya pun variatif, mulai Rp3.000 hingga Rp100.000. Sejumlah pengunjung yang datang mengaku sekaligus menghabiskan waktu untuk ngabuburit sambil menunggu buka puasa. Bagi mereka, harga ikan di sini cukup terjangkau. Selain untuk berbuka puasa, ikan asap ini juga bisa dijadikan sajian sahur. Ini memang nanti bukan buat buka puasa atau gimana, Mas? Ya, ini buat nanti sahur ya. Tapi memang setiap puasa abu-burinya ke ikan ya, asap ini, Mas? Rame, soalnya kan rame juga. Oh, rame juga. Ramainya pembeli membuat keuntungan pedagang meningkat sekitar 50% dibandingkan hari biasa. Apa itu, Bu? 3 juta. 3 juta, Bu, ya? Kurang lebih setiap harinya itu, Bu, ya? Ya. Kotor itu, belum bersih. Ah. Ya. Kalau bersih sampai berapa, Bu? Kalau bersih sampai berapa? Ya, paling 2 juta. 2 juta itu ya, kalau bersih ya? Ada 1 juta setengah. Kotor itu, Bro. Saking ramainya pembeli saat sore tiba, Jalan Kenjeran pun menjadi macet. Tim Liputan, CNN Indonesia. Eits, jangan makanan dan minuman aja yang diliatin. Usai jeda, kami akan ajak Anda untuk melihat keindahan Masjid Agung Keraton Solo yang arsitekturnya memiliki perpaduan Jawa dan Timur Tengah. Jangan kemana-mana, cerita Kampung Halaman akan segera kembali. Momen Ramadan memang selalu ada-ada aja yang mencuri perhatian. Seperti gaya-gaya unik hingga membuat gelak tawa saat membangunkan warga untuk santap sahur. Ada yang sampai berteriak kencang meski sudah menggunakan pengeras suara. Dan ada juga yang menciptakan suara-suara nuansa militer agar warga bergegas sahur layaknya tentara. Siapa? Seperti sedang mengomel, seperti inilah gaya unik seorang pria saat membangunkan warga untuk sahur. Sambil berteriak, ayo, ayo bangun. Pria ini pun mengingatkan jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Aksi unik yang menggelitik ini pun ditanggapi warganet dengan berbagai komentar. Mulai dari menyebut akan langsung bangun mendengar teriakannya, hingga ada yang meminta pria itu untuk bisa lebih kalem. Sahur, 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 sahur. Sementara yang satu ini, ada yang menuangkan kesan militer saat membangunkan warga untuk santap sahur. Dia dalam video ini awalnya memutar nada trompet seperti hendak mengumpulkan para tentara untuk apel di lapangan. Usai suara trompet dibunyikan, ia pun lanjut membangunkan para warga dengan kalimat dan nadanya bak seorang prajurit TNI yang sedang memberikan laporan kepada komandannya. Dan pada bagian akhir, pria ini kembali memutar suara trompet. Berkat kreativitas saat membangunkan sahur, video keduanya pun banyak menuai komentar warganet di Jagadmaya. Baiklah, kita ke informasi berikutnya. Sudah dapat THR atau belum? Kalau belum, ya harus bersabar. Tapi kalau sudah, nah ini harus cepat-cepat untuk antre. Karena warga di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat ini antusias sekali melakukan penukaran uang baru. Bahkan warga rela berebut kartu antrean demi bisa menukarkan uang. Sementara itu di Jawa Barat, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat menyiapkan uang pecahan baru dengan total senilai ini nggak main-main nih. 13,2 triliun rupiah untuk kebutuhan penukaran uang jelang Idul Fitri. Idul Fitri masih beberapa minggu, namun antusias warga kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk menukarkan uang cukup tinggi. Terlihat pada Rabu sore, warga bahkan berebut kartu antrian penukaran uang. 6 unit mobil penukaran uang tersedia untuk melayani kebutuhan masyarakat. Warga sengaja menukarkan uang lebih awal untuk menghindari antrian panjang.
sekitar 45 menit lah. Tidak lama karena outletnya banyak sekali gitu. Per satu orang itu dibatasi 4 juta. Pecahannya ada yang 1.000-an, 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, sama 20.000-an. Di awal untuk persiapan Idul Fitri sih, Pak. Tahun ini Bank Indonesia perwakilan NTB menyiapkan dana sebesar 4,3 triliun rupiah uang pecahan baru. Layanan penukaran uang juga digelar di kantor Bank Indonesia perwakilan Provinsi Jawa Barat Rabu petang. Mengantisipasi kebutuhan penukaran uang jelang Lebaran tahun ini, Bank Indonesia Jawa Barat menyiapkan uang senilai 13,2 triliun rupiah. Menurut Nur, selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jabar, layanan penukaran uang baik secara konvensional maupun aplikasi akan dilaksanakan mulai 26 Maret di 306 titik yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat dan mencakup layanan penukaran uang di kantor perbankan, layanan kas keliling di pusat keramaian seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area di beberapa ruas jalan tol. Tim Liputan CNN Indonesia. Salah satu peninggalan bangunan bersejarah di kota Solo yang berkaitan dengan syiar Islam di Tanah Jawa adalah Masjid Agung Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, masjid yang terletak di samping alun-alun utara Keraton Solo ini ternyata masih berdiri tegak meskipun telah berumur lebih dari 2,5 abad. Saat bulan Ramadan seperti sekarang ini, banyak masyarakat yang berkunjung ke masjid ini, baik untuk ibadah atau sekedar mengagumi kemegahan masjid. Salah satu masjid tertua di kota Solo adalah Masjid Agung Solo. Masjid ini berada di kawasan Keraton Solo yang dibangun pada tahun 1745. Selain menjadi ikon kota Solo, Masjid Agung ini juga menjadi tujuan destinasi wisata religi, di mana saat bulan Ramadan seperti ini, masjid ini banyak dikunjungi untuk beribadah. Nah, seperti apa kemegahan dari Masjid Agung kota Solo ini? Berikut liputannya. Masjid yang terletak di sebelah utara Pasar Klewer atau sebelah barat alun-alun Keraton Solo ini adalah saksi syiar Islam di Tanah Jawa pada masa Kerajaan Mataram. Masjid seluas hampir 20.000 meter persegi ini berdiri sejak tahun 1768. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Agung Keraton Solo juga menjadi tempat penyelenggaraan berbagai upacara adat keraton dinasti Mataram, sekaten dan berbagai grebek yang menjadi agenda rutin tahunan di masjid beratap tiga tingkat ini. Pada siang hari, apalagi saat Ramadan seperti ini, banyak masyarakat yang datang hanya sekedar melepas lelah di serambi masjid setelah beribadah. Selain suasananya yang sejuk, biasanya mereka menunggu waktu sholat tiba. Terus terang yang menjadi daya tarik saya itu adalah di sini kan karena faktor cagar budaya, terus di sini kondisinya juga kondusif, ramai, banyak pengunjungnya. Nah, itu yang membuat saya sering sholat di sini, Pak. Seperti itu. Kebetulan saya juga semalam juga ikut tarawih di sini sampai dengan akhir tarawih kan, kalau di sini kan satu juz ya. Kebetulan saya juga bisa mengikuti aktivitasnya sampai selesai gitu. Jadi memang saya senang aktivitasnya di sini dan juga saya suka dari cagar budayanya di sini, Pak. Masjid Agung Surakarta di Kampung Kauman ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang masih berfungsi hingga sekarang. Lokasinya berada di Kompleks Keraton Surakarta, sebelah barat alun-alun utara. Bangunan masjid merupakan gabungan unsur bangunan tradisi Jawa dan bangunan bergaya Timur Tengah. Menurut pengurus masjid, Abdul Basit, bangunan masjid ini mengalami beberapa kali pembangunan dan renovasi. Mulai dari Raja Pakubuwono III hingga Pakubuwono X, sehingga menjadi seperti sekarang ini. Pada waktu Pakubuwono yang ke-10, ketika menunaikan ibadah haji, pulangnya ini terinspirasi, sehingga masjid ini ada perpaduan arsitektur antara Jawa yang berbentuk joglo, kemudian diberikan menara supaya dari jauh yang menandakan masjid, dan diberikan gapura, itu seperti kubah, sehingga ada perpaduan arsitektur Jawa dan Timur Tengah. Pada masa pemerintahan Pakubuwono X di tahun 1901, gapura utama diganti dengan gapura baru, bergaya arsitektur Persia.
Kolam air yang sebelumnya digunakan untuk bersuci diganti berbentuk pancuran atau keran. Selain itu, sebuah menara dibangun di halaman masjid untuk memudahkan penentuan waktu sholat dan dibangun pula jam matahari. Jam matahari ini menggunakan patokan posisi matahari. Uniknya, bentuk dari jam ini berupa cekungan setengah silinder terbuat dari bahan tembaga, sementara di bagian cekungan terdapat angka mulai dari 1 hingga 12. Di atas cekungan dipasang paku dengan posisi horizontal mengarah utara selatan. Untuk membacanya, tinggal melihat di angka berapa bayangan itu jatuh. Tentunya jam ini hanya bisa digunakan di siang hari, terutama saat cuaca cerah. Selain itu, ada juga peninggalan beduk Kiai Wahyu Tengara. Beduk ini memiliki diameter sekitar 1,5 meter, terbuat dari kayu dan kulit sapi. Hingga saat ini, Masjid Agung Solo atau Surakarta masih menjadi pusat tradisi Islam di Keraton Surakarta. Berbagai ritual keagamaan seperti gerebek dan maulid nabi masih dilaksanakan di masjid ini. Sri Hartono, Fajar Indrajaya, Solo, Jawa Tengah. Datangnya bulan Ramadan menjadi berkat tersendiri bagi penjual peralatan sholat, seperti halnya mukena yang ada di Denpasar, Bali. Informasinya bisa Anda simak usai jeda tetap di Cerita Kampung Halaman. Datangnya bulan Ramadan menjadi berkat tersendiri bagi penjual peralatan sholat seperti mukena yang ada di Denpasar, Bali. Tapi tidak hanya mukena, jasa reparasi dan servis rebana di Boyolali, Jawa Tengah juga ketiban untung melimpah. Apalagi ya di bulan Ramadan ini banyak sekali lomba-lomba seperti kasidahan dan lain sebagainya yang memerlukan rebana. Nah, omset yang diperoleh kedua usaha ini pun dari belasan juta hingga ratusan juta rupiah. Berkah bulan Ramadan dirasakan oleh penjual mukena khas Bali yang satu ini. Toko busana perlengkapan sholat di Jalan Gunung Rinjani Denpasar ini penjualannya naik berkali-kali lipat dengan omset mencapai ratusan juta rupiah. Para pegawai toko ini pun sibuk membungkus mukena dan menyiapkan proses pengiriman. Ada juga yang disibukkan dengan berjualan secara live di media sosial. Mukena dengan motif ala kain pantai Bali ini dijual hampir seluruh kota di Indonesia dengan harga mulai dari Rp75.000 hingga Rp300.000. Untuk sekarang ini di Ramadan ini meningkat banyak pesat banget sampai di 4.000 pieces. Pegawai toko menyebut jika sebelumnya dalam satu bulan bisa menjual 2.000 mukena, pesanan pada pekan pertama Ramadan telah tembus 4.000. Bahkan jumlah ini diprediksi akan terus bertambah hingga jelang Idul Fitri. Kesibukan juga terlihat di bengkel servis alat rebana yang ada di Pengging Boyolali, Jawa Tengah. Selama bulan Ramadan, permintaan jasa servis dan reparasi rebana meningkat pesat jika dibandingkan pada bulan-bulan lain. Pemilik bengkel servis rebana mengaku rata-rata rebana yang diservis rusak di bagian kulit rebana. Seperti sudah longgar maupun robek, sehingga suara yang dihasilkan tidak bagus lagi. Proses servis dimulai dari pembersihan kolong kayu rebana. Setelah bersih, kemudian dipasangi kembali kulit yang baru. Untuk menghasilkan suara yang bagus, sebelum dipasang kulit, harus dipanaskan dan direntangkan selama 6 sampai 12 jam. Khusus untuk rebana, kulit yang digunakan adalah kulit kambing Jawa yang terkenal lebih kuat dan tahan lama. Untuk biaya servisnya dipatok Rp125 hingga Rp200.000 tergantung dari ukuran dan tingkat kerusakan. Berapa? Pengalaman pengerjaan kalau di bulan Ramadan ini saya percepat mas, paling 1 minggu udah selesai. Kalau bulan-bulan biasa ya 2 minggu sampai 3 minggu baru selesai. Selama bulan Ramadan, permintaan servis rebana bisa mencapai 200 hingga 300 unit. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan hari biasa yang hanya memperbaiki 10 sampai 20 rebana. Dan dari jasa servis rebana ini, omset yang dihasilkan pun bisa mencapai 25 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia. Apakah Anda pernah dengar nama kue lompong?
Nah, kue yang terbuat dari kacang tanah dan tepung ketan ini merupakan makanan ringan khas Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, koresponden CNN Indonesia, Robi Sofwan Amin, akan mengajak kita untuk mengintip cara pembuatannya. Nanti dibikin bulat-bulat seperti ini untuk isian bagian dalamnya. Yang pesen udah banyak, udah nungguin, jadi kita bertahap. Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, salah satu sisinya berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta. Di tempat ini ada sejumlah makanan ringan atau jajanan khas, salah satunya yang menarik adalah kue lompong. Kue lompong merupakan kategori kue basah, dan meskipun basah, kue ini bisa bertahan hingga satu minggu. Sebelum ke tempat produksi kue lompong, saya mencari kelaras atau daun pisang kering. Saya menuju desa Wonoroto di pinggiran kota Purworejo. Di tempat ini saya bertemu dengan Rita, salah satu penyuplai daun pisang kering yang biasa digunakan untuk membungkus kue lompong. Kelaras atau daun pisang kering yang digunakan adalah daun pisang kering yang masih lebar, tidak kaku. Dia kurang lebih seperti ini lah, lemas gitu. Apa namanya? Apa? Lemas, tidak terlalu kering, tidak terlalu besar, sedang. Selesai mendapatkan daun pisang kering kurang lebih sebanyak 6 kg, lalu saya menuju ke salah satu tempat produksi kue lompong yang ada di Jalan Tentara Pelajar Kota Purworejo. Di tempat ini saya bertemu dengan Mei Permatasari. Mei ini merupakan generasi ketiga pembuat kue lompong. Nah, ini saya bawakan daun yang katanya susah. Ini daunnya. Iya, iya Pak, terima kasih. Ini yang kendalanya daunnya ini susah. Oh gitu. Pas musim hujan. Oh gitu ya. Tidak menunggu lama, saya langsung melihat dan membantu proses pembuatan kue lompong. Pertama yang dilakukan adalah menggoreng kacang. Nih, ini yang masih belum matang. Kita goreng. Ini prosesnya butuh setengah jam ya. Dengan api yang kecil. Yang paling penting saat menggoreng kacang adalah tidak boleh dibiarkan, tapi harus terus dibolak-balik agar tidak gosong. Wah, lumayan juga ya setengah jam bolak-balik kacang. Selanjutnya saya menyiapkan juru atau bahan yang nantinya digunakan untuk membuat adonan isian bagian dalam kacang, yaitu kacang tanah halus. Selain itu juga adonan bagian luar atau pembungkusnya yang terbuat dari tepung beras ketan. Kacang tanah yang sudah disangrai kemudian digiling menggunakan mesin. Wah, ribet ternyata ya membuat kue lompong. Dan agar hasilnya lebih lembut, proses penggilingan juga dilakukan tidak hanya satu kali. Selanjutnya kacang tanah yang sudah dihaluskan dicampur dengan juruh yang sudah disiapkan. Nah, ini saya sudah mulai masuk membuat bagian dalam atau isian kue lompong. Oh ya, karena kue lompong merupakan peninggalan turun-temurun, ada beberapa resep rahasia yang tidak bisa dijelaskan. Waduh, bikin penasaran aja nih. Ini sama sama bumbu racikan. Oh, ada bumbu racikan. Oh iya, ada rahasianya. Bumbu rahasia itu yang klap-klip gitu. Oke, ini kita campur semua? Iya. Segini masuk semua? Semua. Oke. Setelah seluruh bahan untuk membuat isian tercampur, selanjutnya terus diaduk sampai pekat agar bisa dibuat bulat-bulat. Pada tahap ini harus hati-hati, cairan yang dimasukkan ke dalam adonan tidak boleh terlalu banyak. Nah, kurang lebih nanti udah seperti ini, tapi ini masih belum kalis, harus diaduk terus. Nanti dibikin bulat-bulat seperti ini untuk isian bagian dalamnya. Selanjutnya membuat adonan untuk bagian luar atau pembungkus. Pada tahap ini bahan yang diperlukan adalah tepung beras ketan, tepung jerami untuk pewarna hitam, selanjutnya cairan juruh secukupnya. Pada pembuatan adonan prosesnya hampir sama. Proses persiapan selesai, selanjutnya adalah proses membuat kue lompong. Pada tahap ini, adonan bagian dalam yang berisi kacang tadi dibungkus dengan adonan tepung beras ketan.
Agar tidak lengket pada saat dibulat-bulat sebelum dibungkus, celupkan ke dalam minyak goreng seperti ini. Proses pembuatan dengan claras dilakukan satu persatu. Agar tidak lepas, claras diikat seperti ini. Agar rapi sebelum dikukus, claras yang sudah diikat dirapikan dengan cara digunting. Lalu pada bagian terakhir, dikukus. Yang pesen udah banyak, udah nungguin, jadi kita bertahap masukinnya. Hitung, sekali masuk 5. Mei Permatasari merupakan satu dari beberapa pembuat kue lompong di Purworejo. Mei melanjutkan usaha dari neneknya dan orang tuanya yang sejak dulu membuat kue lompong. Sejak kecil, Mei sudah membantu proses pembuatan kue lompong yang pembuatannya tidak berubah sampai sekarang. Ya, sebagian besar sih enggak begitu banyak sih, Pak. Cuma dari keluarga kita aja. Iya. Memang keluarga sini yang turun temurun, iya. Harga satu kue lompong Rp3.500. Untuk satu kemasan seperti ini berisi 10 bungkus kue lompong dijual dengan harga Rp35.000. Saat ini kue lompong bisa didapatkan di sejumlah tempat penjualan oleh-oleh yang ada di kota Purworejo. Robi Sofonamin, Prabowo Kusartoyo, Purworejo, Jawa Tengah. Bingung mau liburan lebaran di mana? Staycation sambil menikmati matahari terbit di dataran tinggi Dieng mungkin bisa jadi pilihan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Apakah Anda sudah punya agenda libur lebaran bersama keluarga? Nah, staycation sambil menikmati matahari terbit di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah bisa jadi pilihan. Terlebih, kini sudah tersedia banyak sekali penginapan dan juga spot sunrise yang ramah bagi keluarga. Wonosobo adalah salah satu kota yang akan Anda lintasi jika mudik ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur melalui jalur Tengah Jawa. Jika punya waktu, cobalah bermalam di kawasan dataran tinggi Dieng. Namun, perhatikan keselamatan ya. Jalur untuk sampai ke Dieng di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut memiliki kontur yang tidak rata dan rawan longsor. Jika Anda tidak memakai biro jasa pemandu wisata, Anda tetap bisa kok mencapai pusat wisata Dieng dengan aman. Gunakan jalur dari Jakarta melalui Purwokerto kemudian Wonosobo. Anda juga bisa melalui jalur tol utara lalu keluar di kota Pekalongan dan masuk ke Wonosobo. Pada musim libur lebaran, wisatawan di Dieng bisa mencapai belasan ribu orang atau naik hampir 10 kali lipat dibanding hari biasa. Namun, Anda tak perlu khawatir kehabisan penginapan di Dieng. Kini tersedia berbagai pilihan penginapan milik pribadi yang bisa dipesan jauh-jauh hari. Kita bersyukur karena konsepnya adalah kita mendukung masyarakat untuk mengembangkan berinvestasi di tanah sendiri. Sekarang homestay berkembang sangat masif di Dieng. Di desa saya saja mungkin sudah 500 lebih homestay. Ada dua konsep homestay di Dieng, yaitu homestay rumah penduduk dan satu homestay rumah wisata. Jadi homestay rumah penduduk adalah masyarakat atau wisatawan bisa singgah di rumah masyarakat. Jadi bisa berinteraksi langsung, nanti belajar tentang budaya, mungkin bisa masak bareng dan lain-lain. Tetapi juga sekarang dikembangkan juga homestay rumah wisata. Ada berupa cottage, kabin-kabin gitu di sini. Ada ya sebagaimana contoh kalau di sini dengan konsep rumah adat Jawa. Tetapi juga ada kabin-kabin yang biasanya mereka menjual dengan potensi menariknya mereka bisa melihat alam pertanian secara langsung di situ. Setelah bermalam di penginapan milik keluarga, siapkan diri untuk bangun pada dini hari. Di saat Ramadan seperti ini, Anda bisa langsung berangkat selepas sahur untuk menikmati matahari terbit. Batu Angkruk menjadi satu titik baru untuk menikmati matahari terbit di Dieng.
ada beberapa tempat yang dikelola oleh warga setempat yang bisa menjadi pilihan Anda. Anda cukup merogoh kocek Rp15.000 untuk masuk ke wahana. Batu Angkruk menjadi tujuan yang pas bagi Anda yang mau menikmati sunrise dengan lebih praktis. Lokasinya tepat di tepi jalan dan tak perlu repot-repot mendaki gunung. Tempat ini juga lebih ramah bagi keluarga yang membawa anak-anak dan lansia. Pengelola tempat wisata Batu Angkruk juga menyediakan spot-spot foto yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung. Lihat dari review-review di Google ya, terus kemudian kita tertarik dan di instansi kami memang ya orangnya seusia aku, jadi kita memang pengen cari spot foto yang bagus dan ya gitulah anak sekarang kita cari untuk bikin konten. Pengen balik lagi ke sini. Dari Batu Angkruk, Anda bisa menikmati terbitnya matahari ditemani pemandangan Gunung Prau dan Gunung Sindoro yang berdampingan. Salah satu spot yang favorit untuk menjadi tempat foto-foto bagi pengunjung adalah Jembatan Kaca. Jadi ada dua pengelola di Batu Angkruk ini dan keduanya menyediakan Jembatan Kaca. Tapi tentu saja Anda harus memperhatikan keselamatan ya, karena ada kapasitas maksimal di Jembatan Kaca ini, yakni maksimal 50 orang. Meski begitu, sebenarnya pemandu wisata di tempat ini juga sudah mengarahkan untuk kalau sudah 20 orang ini sebaiknya bergantian. Jadi harap bergantian ya dengan wisatawan lainnya. Waktu terbaik untuk menikmati sunrise berbeda-beda tergantung musim. Pada bulan-bulan seperti sekarang, datanglah sebelum pukul 5:45. Bagaimana? Tertarik untuk menikmati sunrise di Dieng bersama keluarga Anda? Tim Liputan CNN Indonesia, Wonosobo, Jawa Tengah. Masih di Jawa Tengah, mungkin nanti saat lebaran Anda akan mudik ke kota Solo dan juga sekitarnya. Jangan lupa beli oleh-oleh khas Solo, mulai dari serabi Solo hingga roti Mandarin. Tapi informasi ini sekaligus menutup cerita kampung halaman hari ini. Sampai jumpa di cerita dari kampung halaman lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Solo juga identik dengan jajanannya yang bisa dijadikan opsi untuk oleh-oleh. Dalam perjalanan jelajah mudik saya di Kota Solo, saya mencoba mengunjungi beberapa tempat oleh-oleh yang sudah eksis sejak lama. Toko oleh-oleh pertama yang saya kunjungi adalah Serabi Noto Suman. Meski sudah ada sejak tahun 1923, serabi satu ini sudah menjadi favorit bagi wisatawan jika berkunjung ke Solo. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah proses pembuatan serabi di dapur terbuka. Karena penasaran dengan proses pembuatannya, saya tertarik untuk mencoba membuat serabi satu ini. Oh, ini saya boleh ikut tanya bang apa? Silahkan. Oke, bentar ya pak ya. Nah, jadi nggak cuma makan, kita harus buat juga. Pak, ini bener nggak ya? Oh, depan dulu. Oh, jago ya? Keren. Langsung bisa dong. Hap. Nah, ini berapa lama, Pak? Ya, kira-kira 4 menit sampai 4 menit berarti ditutup dulu ya tunggunya. Hanya dalam 4 menit, adonan serabi yang dimasukkan ke dalam riuk tanah liat sudah bisa diangkat. Ketika mengangkat serabi, dibutuhkan kecepatan tangan supaya serabi tidak gosong. Nah, jadi harus dimasukin dulu nih si alat ininya. Sambil diputar, baru diangkat. Wah, kalau kelamaan bisa kering nih, Pak, ya? Ya, gosong nanti. Oh, bisa gosong. Jadi, harus cepat. Nah, ini yang original. Jadi ada dua rasa di sini. Coklat dan original. Jadi kalau original ini full kelapa atau santan, ya? Oke, finish. Ada 9 surabi di sini. Oh, satu lagi kurang. Sip. Nah. Jajanan satu ini akan lebih nikmat disantap selagi hangat, sebab tekstur surabi masih lembut. Beberapa jajanan kecil khas Solo, baik manis ataupun asin, bisa Anda jumpai di sini. Namun surabi menjadi favorit pengunjung karena rasanya yang khas. Enak sih. Gimana ya, kan sering juga kan beli sama yang lain gitu.
beda gitu rasanya, tuh gurih, manis, tapi manisnya tuh asli gitu, nggak kayak yang buatan gitu, pokoknya enak, paling enak di sini wes. Toko oleh-oleh legendaris selanjutnya berada tidak jauh dari Serabi Noto Suman. Ini dia toko roti Orion. Nah, jadi ini dia salah satu toko yang legendaris di Solo. Namanya adalah toko roti Orion sejak tahun 1932. Dan saya akan belanja roti untuk oleh-oleh. Sudah berdiri sejak 1932, toko roti ini menjadi salah satu opsi untuk membeli oleh-oleh khas Solo. Dari sekian banyak oleh-oleh yang ada, roti mandarin menjadi incaran pengunjung. Jadi yang menjadi khas di sini adalah roti mandarin. Nah, ini ada berbagai macam ukuran. Dan saya kemungkinan akan beli yang biasa, tapi yang nggak besar, karena untuk keluarga di kampung. Satu kotak roti mandarin memiliki harga yang variatif, mulai dari Rp125.000 hingga Rp290.000. Harga tersebut menyesuaikan ukuran dan isian roti mandarin. Selain roti mandarin, beberapa jajanan seperti roti kecik, roti kering, dan berbagai macam oleh-oleh bisa Anda temukan di sini. Bagus ya, maksudnya di sini masih banyak produk-produk yang zaman dulu gitu. Jadi kita bisa nyicip-nyicip, karena kan biasanya tempat lain kadang-kadang udah nggak ada ya. Bagi Anda yang melakukan perjalanan jauh, tidak perlu khawatir, karena roti ini tahan hingga 7 hari pada suhu normal. Tim Liputan CNN Indonesia, Solo, Jawa Tengah.